Kecamatan Gaung Anak Serka juga menjadi salah satu kecamatan yang menjadi kunjungan kerja penjabat Bupati Indra Giri Hilir Herman. Di antaranya dengan melaksanakan pengukuhan forum RT/RW sekecamatan Gaung Anak Serka pada Sabtu 13 Juli 2024. Mengingat pentingnya keberadaan RT/RW di tengah-tengah masyarakat dan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dalam melayani masyarakat, maka hal ini terus digesau untuk segera mengukuhkan forum RT/RW di seluruh kecamatan di Indra Giri Hilir. Kita ingin mengaktifkan forum RT/RW selain tempat forum silaturahmi, kita pikiran kita berdiskusi maka. Terutama untuk mengawasi pembangunan. Jadi hari ini seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota ini, kami berharap agar forum RT/RW ini benar-benar aktif. Maksudnya itu RT/RW yang mengawasi pelaksanaan apakah kegiatan itu berjalan dengan lancar atau tidak. Diawali dengan pengukuhan, Penjabat Bupati Herman berharap dengan adanya forum RT/RW dapat membantu mengawasi pembangunan dan membantu memberi masukan demi kemajuan daerah. Herman juga menyampaikan beberapa program dalam menunjang kemajuan daerah tersebut. Bertempat di Aula Kantor Desa Idaman, turut hadir dalam kesempatan tersebut Camat dan Forkopimcam Kecamatan Gaung Anak Serka, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya. Dari Kecamatan Gaung Anak Serka, Zakaria dan Agus Trianto melaporkan untuk Gemilang Televisi.